Sementara itu, Tan Sri Nur Samsiah menegaskan Malaysia tidak mengalami krisis ekonomi ketika ini meskipun terdapat cabaran ekonomi global. Katanya asas ekonomi dan sistem kewangan negara adalah kukuh dan orang ramai perlu bersikap optimis. Malaysia telah mempelbagaikan pasaran dan produk ekspor sekaligus membantu mengurangkan kesan kejutan kepada ekonomi. Bagaimanapun, Gabenor mengakui prospek tahun hadapan akan lebih mencabar. Ini berkaitan ketegangan geopolitik dan tekanan inflasi global serta pasaran kewangan yang tidak menentu. Ia turut mendorong kepada pertumbuhan perlahan tahun depan.